Satu hari, satu masalah. Okey, pernah tak mengalami masalah macam ni? Tombol pintu, pusing, tak bergerak. Jam. Jadi macam mana nak buat? Mesti korang terfikir untuk tukar satu set. Sebenarnya tak payah tukar satu set. Kita boleh tukar part saja. Ataupun ini kita panggil latch. Macam mana nak buatnya? Jom kita tunjuk. Okey, apa itu latch? Ini dia latch. Nampak? Latch. Okey, latch ni dia ada tiga saiz. 60, 70 dan 90. Tapi standard, pintu akan pakai saiz 60. Nanti saya tunjuk apa beza 6, 7 dan 90 tu. Jom kita try buka dia. Okey, mula-mula kita nak buka, kita perlukan test pen bang. Bila test pen, kita pergi dekat bahagian dalam. Pintu dalam biasa ada tekan ni. Tekan tombol ni. Cari kat sini, kita akan nampak ada satu lubang ni. Lubang. Ada punat dalam tu. Tekan punat. Tarik je. Tercabut macam apple. Okey, bila kita dah cabut dia punya tombol, sini biasa kita akan pusing. Dia ada dua jenis. Satu pusing ataupun yang umpil. Kalau jenis ni, kita pusing. Dah siap pusing. Bila dah pusing, sini kita nampak ni. Sini, kita buka dia bang. Kita buka dia. Bila kita dah buka, sepatutnya belakang ni boleh cabut. Cabut. Dia punya latch ni, kita keluarkan uang tu. Okey, ni satu teknik bang. Kalau tak boleh nak buka bang, skru bergoyang pusing je, ambil satu screwdriver. Letak belakang dia. Nampak? Itu teknik bang. Dah cabut skru, kita cabut je. Dia punya lash. Ini lash dia. Dah lama berkarat dia pun. Okey, kita nak ganti lash dia je. Okey, sini saya tunjuk. Apa beza 60, 70 dan 90? Okey, kalau abang tengok ya, ini lash 60. Kita masukkan. Daripada tepi ni sampai ke titik pusat. Titik pusat dia adalah 60. So, kita kena ambil saiz 60. Kalau abang ukur titik pusat dia 70, abang kena ambil 70mm. Titik pusat 90, abang kena ambil 90mm. Okey? Jelas? Jadi, sekarang ini kita dah pasang. Kita tinggal masukkan semula dia punya silinder lock. Bila kita ini, kita akan masuk dalam sini, lubang tepi ini. Dan ni kita akan masukkan daripada luar. Bila masukkan kat luar, abang kena tengok, benda ni kena masuk selari macam ni bang. Dia kena masuk selari. Atas bawah semua masuk. Bila masuk, kita pusing, tak ada masalah. Okey? Jom kita masukkan dia bang. Okey, bila dah siap pasang ni, satu yang saya suka untuk ingatkan. Gunakan kita punya lubricant spray supaya kat dalam barang tak karat. Bersihkan je, tak ada masalah. Spray je. Bila dah spray ni, barang kita akan tahan lebih lama. Semua permukaan spray. Okey, bila dah spray, kita sambung pasang dia punya cover ni. Okey, ada yang tanya, ini pasang ikut arah mana? Nampak tak dia macam longkang ke dalam ni? Yang ke dalam ni mesti duduk dalam, baru dia ikat. Kalau kita pasang terbalik, kita punya kayu boleh rosak bang. Kita punya pintu, daun pintu boleh rosak. Okey, dah siap? Ambil dia punya cover. Pusing je. Okey. Last kali ambil dia punya apple. Nak pasang apple ni pun, dia ada cara dia bang. Abang tengok kat sini, nampak ada macam bonggol tu. Bonggol tempat dia ni. Dekat sini. Dalam ni, nampak ada parit ni. Bonggol pergi kat parit. Abang masuk je. Bonggol pergi kat parit. Tolak je bang. Dah. Jadi. Mudah kan? Boleh. Dah boleh main dah. Tapi nanti ni jangan lupa skru lah. Saya tak tunjuk nak skru pun. Okey, jadi jelaskan. Mudah. Berkesan. Tak payah nak tukar satu set baru. Tukar les saja bang. Kita nak jimat betul tak? Okey, satu hari satu masalah selesai. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun permasalahan, boleh komen dekat bawah. Terima kasih.